Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunia wad-din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Qala al-imam hujjatul islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumih. Al-babu thalis fi bayanil adli wajtinabi zulmi fil mu'amalah. I'lam annal mu'amalata qad tajri ala wajihin yahkumul mufti bisihhatiha wa na'iqadiha, walakinnaha tashtamilu ala zulmin yata'arradu bihil mu'amilu lisakhatillahi ta'ala. Idh laysa kullu nahyin yaqtadi fasadal aqdi, wa hadha zulmu ya'ni bihi mastadarra bihil ghair, wa huwa munqasimun ila ma ya'ummu dararuhu wa ila ma yakhussul mu'amil. Al-qismul awwal bima ya'ummu dararuhu wa huwa anwa'. An-naw'ul awwal al-ihtikar, baba'i'u ta'am yaddakhiru ta'ama yantaziru bihi ghala al-as'ar, wa huwa zulmun 'am wa sahibuhu mazmumun bisyar'i. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ihtakara at-ta'ama 40 yawman summa tasaddaqa bihi lam takun sadaqatuhu kaffaratan lihtikarih. Wa rawa Ibn Umar radiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qal, man ihtakara at-ta'am 40 yawman faqad bari'a min Allah wa bari'a Allahu minhu. Wa qila fa ka'annama qatala an-nas jami'a. Wa an Ali radiyallahu anhu, man ihtakara at-ta'am 40 yawman qasa qalbu. Wa anhu aydan annahu ahraqa ta'ama muhtakirin bin nar. وروي في بدل ترك الاحتكار أنه صلى الله عليه وسلم من جلب طعاما فباعه بسعر يومه فكأنما تصدق به، وفي لفظ آخر فكأنما أعتق رقبه. وقيل في قوله تعالى من يرد به بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم أن الاحتكار من الظلم وداخل تحته بالوعيد. Makna kalam al-imam al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumih. Bab mengenai penjelasan keadilan dan menjauhi kezaliman dalam amalah, dalam berjual beli, dalam siwa besiwa, dalam sanda besanda, dalam berserikat dan lainnya. Ketahuilah bahwa muamalah itu, siwa besiwa, jual beli, kadang-kadang berlaku atas segi di mana mufti, di mana ulama menghukumkan sahnya dan terjadinya. Tetapi muamalah itu mengandung kezaliman yang menjadikan orang yang bermuamalah itu menerima atau mendapat kemurkaan Allah Ta'ala. Karena tidaklah seluruh larangan itu menuntut rusaknya akad. Dimaksudkan dengan kezaliman itu adalah sesuatu yang menjadikan mudarat kepada orang lain. Nah, di sini Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa hendaklah kita menjauhi perilaku bermuamalah, berjual beli contohnya, di mana jual beli itu menurut hukum fikih sah, tetapi diharamkan oleh agama dan mendapat kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidaklah seluruh larangan itu
menuntut rusaknya akad. Banyak jual beli yang sah tetapi diharamkan menurut agama. Banyak jual beli yang sah menurut hukum fikih, tetapi itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab-kitab fikih banyak dicontohkan praktik-praktik seperti itu. Antara lain, jual belinya sah tetapi diharamkan oleh Allah, yaitu jual beli dengan menyembunyikan cacat atau aib barang. Sepeda umpamanya, sepeda itu bekas patah, dilas, itu ngarannya aib, dirapiakan sehingga kada kelihatan lagi bekas las-lasannya, dijual tanpa disebutkan bahwa itu pernah patah dan balas, ditukari orang, jual belinya sah, tetapi itu hukumnya diharamkan oleh Allah, dan orang yang menjual itu melintangkan dirinya kepada kemurkaan Allah Ta'ala. Contoh yang lain lagi, yang jual belinya sah namun dilarang, namun diharamkan, talakir rukban. Dalam istilahnya fikih, talakir rukban. Talakir rukban ini adalah seseorang mengetahui, kita ambil contoh harga buah, dia mengetahui bahwa harga buah di kota naik daripada harga biasa. Orang-orang kampung kada tahu harga buah naik di kota. Nah, lalu dia pagi-pagi hari menunggu di batas kota. Kalau ada orang kampung bawa buah hendak ke kota, nah, disambang. Ada orang liwat, sini buah kono karinya nah. Orang kampung kada tahu bahwa di kota buah larang harganya. Nah, dikira kayak biasa aja, nah, dijual. Itu namanya talakir rukban. Nah, orang melakukan praktik seperti itu, jual belinya sah, tetapi diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena ada unsur kezaliman di dalamnya, merugikan orang lain. Termasuk lagi contohnya adalah perilaku jual beli yang sah namun diharamkan, al-bai'u 'ala bai'i ghairi. Jual beli atas jual beli orang lain. Maksudnya adalah si penjual sudah menjual barangnya kepada pembeli, namun pembeli belum meninggalkan toko. Berapa harganya ini? Berapa harganya tapih ini? Ujar penjual, harganya 25.000. Ya pembeli, ayo aku tukari. Akad. Pembeli belum membawa barangnya, masih di toko. Datang kita, ujar kita lawan penjual, ikam batalkan menjual, aku aja nukarinya 26.000. Batalkan lawan inya, aku aja nukarinya 30.000, aku menaiki 5.000. Nah, perilaku kita seperti itu diharamkan, walaupun andai kata inya mau, sah aja jual belinya. Termasuk lagi jual beli yang mengandung unsur haram walaupun sah adalah bai'ul inab mimma yattakhidhuhu khamra. Kita menjual anggur kepada orang yang diyakini orang itu akan membuat arak. Berarti kita memberikan inya satu fasilitas untuk berbuat maksiat. Kita pedagang emas, ada laki-laki hendak nukar emas, sedangkan menurut keyakinan kita laki-laki ini akan memakai emas yang dibelinya daripada kita. Kita juali sah, tetapi kita melintangkan diri kepada murka Allah.
karena kita membantu dia berbuat kemaksiatan. Nah, barang apapun, benda apapun yang kita jual kepada orang yang menurut sangka kuat kita orang itu menggunakannya kepada maksiat, berarti kita melakukan hal yang dilarang oleh Allah, walaupun jual belinya sah. Ada orang hendak nukar semen, orangnya Kristen, yang maulah gereja aja, kita juali. Nah, berarti kita adalah memberikan jalan kepada orang untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jual belinya sah, namun itu mengandung haram di dalamnya. Jadi artinya setiap yang sah belum tentu baik. Belum tentu baik. Dimaksudkan dengan kezaliman itu adalah sesuatu yang menjadikan mudarat kepada orang lain. Dan itu terbagi kepada sesuatu yang kemudaratannya merata dan kepada sesuatu yang khusus bagi orang yang bermuamalah. Bagian pertama mengenai sesuatu yang kemudaratannya merata, dan itu beberapa macam, yaitu pertama, macam pertama al-ihtikar, penimbunan, menyatuk barang. Penjual makanan itu menyimpan makanan yang dengannya ia menunggu mahalnya harga, dan itu kezaliman yang umum. Artinya menyakiti orang banyak. Ini musim ngalih beras, orang sulit mencari beras. Kita banyak isi beras, kada kita jual dulu sampai kena melambung harga beras tinggi. Nah, ini ihtikar. Ini kezaliman yang umum. Pelakunya itu tercela menurut syariat. Dan hadis Rasulullah menyatakan orang yang berusaha macam itu pasti bangkrut usahanya. Ini Rasulullah sudah jelas dalam hadis-hadis yang mengatakan bahwa orang yang gawiannya macam itu usahanya pasti akan iflas, pasti akan bangkrut, kada akan untung di dunia apalagi di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ihtakara at-ta'ama 40 yawman thumma tasaddaqa bihi lam takun sadaqatuhu kaffaratan lihtikarihi." Artinya barang siapa menimbun makanan 40 hari. 40 hari itu kada merupakan batas tertentu, walaupun sehari masuk. Kemudian mensedekahkannya, maka sedekahnya itu tidak menghapus bagi dosa penimbunannya itu. Sedekahnya itu kada mampu menebus dosa, dosa penimbunan itu. Jadi artinya karena ditimbunnya barang, barang orang sudah sakit mencari barang, ditimbunnya, dijualnya dengan harga yang mahal, hujungannya banyak, disedekahkannya kada setimpal lawan dosanya, masih ganal dosanya. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, "Man ihtakara at-ta'ama 40 yawman faqad bari'a minallah wa bari'a Allahu minhu." Artinya barang siapa menimbun makanan selama 40 hari. 40 hari itu hanya batas maksimal. Sehari pun sudah masuk, ujar para ulama yang mensyarahkan hadis ini.
maka ia telah berlepas diri dari Allah dan Allah pun berlepas darinya. Dan dikatakan orang yang menimbun makanan tadi seolah-olah ia membunuh seluruh manusia. Dari Ali radhiyallahu anhu, barang siapa menimbun makanan selama 40 hari maka hatinya keras. Dan dari Ali juga bahwasanya ia membakar makanan yang ditimbun dengan api. Sayyidina Ali kalau tahu ada orang menimbun makanan untuk menaikkan harga, Sayyidin bakar makanan itu. Dan diriwayatkan mengenai keutamaan meninggalkan penimbunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man jalaba ta'aman faba'ahu bi si'ri yaumihi faka'annama tasaddaqa bihi wa bilafzin akhar faka'annama a'taqa raqabah. Artinya barang siapa yang mendatangkan makanan lalu ia menjualnya dengan harga harinya, maka seolah-olah ia bersedekah dengannya. Dan pada lafaz yang lain, maka seolah-olah ia memerdekakan seorang budak. Makanan datang dari Banjar, nyenukar datang makanan, langsung isuk dijualnya dengan harga hari itu juga. Kadang menunggu mahalnya, kadang menunggu larangnya, hari itu langsung dijualnya. Nah, dijual tapi pahalanya seolah-olah itu dapat pahala sedekah. Dan pada lafaz yang lain, maka seolah-olah ia memerdekakan seorang budak. Hadis lain dalam beberapa kitab disebutkan, ma min jalibin yajlibu ta'aman ila baladin min buldanil muslimin fayabi'uhu bi si'ri yaumihi illa kanat manzilatuhu manzilatas syahid. Barang siapa yang membawa makanan ke negeri orang muslimin, dia jual dengan harga hari itu juga. Ada salang ditimbun, ada salang ditumpuk, ada salang menunggu larang. Melainkan adalah derajatnya orang itu di sisi Allah sebagaimana derajatnya orang yang mati syahid. Dan dikatakan mengenai firman Allah Ta'ala, wa may yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nudhikhu min azabin alim. Artinya, dan siapa yang bermaksud di dalamnya melakukan kejahatan secara zalim, niscaya akan kami rasakan kepadanya daripada siksa yang pedih. Bahwasanya penimbunan itu termasuk kezaliman dan termasuk di dalamnya mengenai ancamannya ayat tersebut. Dari sebahagian salaf bahwasanya ia berada di wasit. Wasit satu tempat di Irak. Lalu ia menyiapkan seperahu gandum ke Basrah. Ia menyiapkan sekapal gandum untuk dikirim ke Basrah. Basrah kota juga di Irak. Dan salaf tadi ia menulis kepada wakilnya, kepada wakil yang di Basrah, juallah makanan itu pada hari masuk Basrah dan jangan menundanya sampai besok. Suratnya macam itu kepada wakilnya. Begitu sampai makanan ini ke Basrah, langsung jual saat itu juga, jangan menunggu esok. Ringkas kata,
dikirim separahu makanan gandum tadi sampai ke Basrah, diterima oleh wakilnya. Maka kebetulan murah harganya. Waktu sampai ke Basrah, di Basrah murah pasaran gandum, murah. Lalu para pedagang berkata kepadanya, kepada si wakil nang di Basrah nih, ujar si wakil, ujar para pedagang, seandainya kamu menundanya satu minggu, maka kamu beruntung padanya dengan berlipat. Nang separahku ini jangan dijual hari ini, murah lagi harga. Icam tahan seminggu dulu, karena melambung harganya, banyak kamu untungnya. Lalu ia si wakil tadi menundanya satu minggu. Padahal surat na ampun barang begitu datang langsung dijual. Nah, cuma karena hendak untung si wakil ini menahan seminggu. Sampai seminggu harga barang, harga gandum larang dijualnya, maka ia beruntung padanya beberapa kali lipatnya. Dan ia si wakil tadi menulis kepada pemiliknya mengenai hal itu. Kirim surat lawan ampunnya, gandum pian kada ulun jual hari itu datang, ulun tahan seminggu supaya banyak untungnya. Maka pemilik makanan itu menulis kepadanya, mengirim surat kepadanya, wahai ini, sesungguhnya kami puas dengan untung yang sedikit dengan selamat agama kami. Sesungguhnya kamu telah menyalahi dan kami tidak senang untuk beruntung berlipat ganda dengan kehilangan sesuatu dari agama. Artinya kami kada mau untung banyak cuma dapat dosa. Jangan ampun barang itu. Kamu telah melakukan dosa kepada kami dengan sesuatu tindakan dosa. Apabila suratku ini sampai kepadamu, maka ambillah seluruh harta itu dan sedekahkanlah harta itu kepada orang-orang fakir Basrah. Dan mudah-mudahan saya selamat dari dosa penimbunan. Sudah cukup. Artinya dengan bersedekah itu selamat dari dosa, sudah cukup, mesti ada berpahala. Tidak merugikan saya dan tidak menguntungkan saya. Nah, di sini diambil kesimpulan bahwa menyatuk barang itu kada sarana sampai 40 hari. Walaupun satu hari, walaupun satu minggu, sudah termasuk di dalam larangan. Ketahuilah bahwa larangan itu mutlak dan pandangan dengan itu berkaitan dengan waktu dan jenis. Kada boleh menyatuk barang. Barang apa nang kada boleh disatuk itu? Dan pabila waktunya kita kada boleh menyatuk barang itu. Nah, ini nang jadi masalah. Apakah hanya makanan nang kada boleh disatuk, atau waktunya pabila haja kada boleh disatuk? Nah, itu nang jadi pembahasan oleh para ulama. Adapun jenis, maka datanglah larangan menyatuk barang itu mengenai jenis-jenis makanan pokok nang kada boleh disatuk itu. Nang kada boleh disatuk itu makanan pokok. Adapun sesuatu yang bukan makanan pokok dan tidak membantu makanan pokok, seperti obat-obatan, tumbuh-tumbuhan,
za'faran dan lain-lainnya, maka larangan itu tidak sampai kepadanya meskipun itu dimakan. Menyatuk limau umpamanya, ini limau lagi banyak, harus dijual dulu, satuk dulu, sudah mulai menipis, hanya gini diungkai. Nah, larangan kada sampai ke limau itu. Kenapa? Karena limau itu bukan termasuk makanan pokok. Siapa yang makan limau makanan pokok? Tiwadak, durian lagi banyak di pasar, kada usah dijual dulu, sudah di pasar habisan, hanya dikeluarkan pun seorang supaya larang harganya. Nah, ini kada jadi masalah, kada termasuk di dalam larangan penimbunan. Ini menurut mazhab kita Imam Syafi'i. Kalau menurut mazhab Imam Malik rahimahullah, menimbun barang, menyatuk barang itu hukumnya adalah haram. Barang apapun, baik makanan atau yang bukan makanan. Nah, orang-orang yang apik di dalam agamanya, mereka selalu mencari yang lebih selamat. Mencari yang lebih selamat. Imam Malik berpendapat bahwa menyatuk apapun untuk meninggikan harga itu dilarang, haram. Dan Imam Malik pun berdalil dengan hadis Rasulullah yang menyatakan, "Man ihtakara hakratan yuridu ayyughliya biha 'alal muslimin fahuwa khati wa qad bari'at minhu zimmatullah wa rasulih." Ujar Nabi kita, siapa menyatuk akan sesuatu, sesuatu umum, ngapakah dia ingin agar melarangkan harganya atas kaum muslimin, maka itu orang khati, orang itu salah, dan berlepas daripadanya tanggungan jaminan dari Allah dan Rasulnya. Nah, Imam Malik berpendapat dengan hadis ini bahwa beliau menyatakan seluruh barang, baik makanan atau yang bukan makanan, bila disatuk hukumnya adalah haram. Imam Syafi'i lain lagi pendapat, nang haram menyatuk itu adalah makanan pokok dan makanan-makanan yang membantu makanan pokok. Hadisnya, hadis Nabi mengatakan tadi apa? Man ihtakara ta'am, siapa yang menyatuk makanan. Nah, berarti kalau kada makanan kada apa-apa. Itu pendapat Imam Syafi'i. Adapun sesuatu yang menolong makanan pokok, ini bukan makanan pokok, cuma pendamping makanan pokok, seperti daging, buah-buahan, dan sesuatu yang menutupi tempat ketertutupan yang tidak membutuhkan terhadap makanan pokok pada sebagian keadaan, meskipun tidak mungkin kekal atasnya, maka ini di dalam tempat pembahasan. Artinya terjadi perselisihan pendapat para ulama. Menyatuk buah-buahan boleh atau kada? Menyatuk daging boleh atau kada? Nah, ini perselisihan pendapat. Maka dari ulama ada orang yang menyampaikan keharaman, haram pada samin. Samin itu bahasa Arab, lain bahasa kita. Bahasa Arab artinya adalah minyak, madu, minyak siraj, susu kental, minyak guring, dan apa yang berlaku pada tempatnya. Nah, sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa menyatuk itu termasuk yang diharamkan karena itu merupakan pendamping makanan pokok. Menurut sebagian ulama lagi, itu kada haram karena bukan makanan pokok.
Adapun waktu, nah, apabila waktunya nang kita kada boleh menyatuk itu. Apabila waktu yang boleh menyatuk itu. Maka mungkin juga datang larangan di segala waktu. Ada yang menyatakan larangan menyatuk itu di segala waktu. Baik waktu barang masih murah atau barang sudah mulai naik, pokoknya bila menyatuk itu kada boleh. Dan atasnya ditunjukkan oleh kisah yang telah kami sebutkan mengenai makanan yang menjumpai kemurahan harga di Basrah. Macam kisah seorang salaf tadi. Begitu datang barang ke Basrah, harga anjlok di Basrah. Tetap beliau menganggap bahwa itu kada boleh disatok, jual seanjlok-anjloknya. Jual menurut harga hari itu. Ada pendapat seperti itu. Dan mengandung kemungkinan untuk tertentu dengan waktu sedikitnya makanan dan kebutuhan manusia kepadanya, sehingga dalam penundaan penjualannya terjadi kemudaratan apapun. Nah, maksudnya ada ulama yang berpendapat bahwa menyatuk itu diharamkan apabila harga sudah mulai naik dan barang sulit dicari. Itu kada boleh disatuk. Ini barang sudah mulai langka, harga sudah naik, disatuk, nah itu nang kada boleh. Kalaunya kita datang barang, datang makanan, harga barang murah, makanan banyak di mana-mana orang berjual, itu boleh disatuk. Nah, ada pendapat ulama seperti itu. Kayak orang musim katam. Nah, orang musim katam baris di mana-mana nyaman dicari, harga murah. Satu kayak dulu baris. Satu. Nah, boleh aja menyatuk waktu itu. Tapi kalau sudah makanan mulai sulit dicari, harga sudah mulai naik, dan di situ kita kada boleh lagi menyatuk makanan. Kada boleh menyatuk makanan. Apabila makanan-makanan itu luas dan banyak, dan orang-orang tidak memerlukannya, dan mereka tidak ingin kepadanya kecuali dengan harga yang sedikit, maka pemilik makanan menunggu hal itu, dan ia tidak menunggu kelaparan, maka hal ini tidak mengandung kemudaratan. Boleh aja menyatuk. Makanan berlimpah ruah menku jual wah ini banyak benar ruginya. Sampai ku simpan dulu kayaknya menunggu supaya jangan rugi, tapi jangan sampai menunggu orang kelaparan. Menunggu jangan sampai rugi aja. Nah, maka hal itu tidak mengandung kemudaratan. Apabila masa itu masa kelaparan, masa peciklik, maka di dalam menyimpan madu, minyak samin, minyak wijin dan sebagainya mengandung kemudaratan. Maka seyogianya untuk diputuskan keharamannya, haram menimbunnya. Nah, kalau sudah masa-masa peciklik, masa di mana harga semua barang pokok larang, jangankan menimbun makanan, menimbun sesuatu yang mendampingi makanan pun hukumnya haram. Minyak lala, minyak gas. Ya Allah, minyak gas itu membantu yun makanan pokok, enggak ada minyak gas, saya menyalai api. Nah, jadi kita menyatuk barang makanan ini, andai kata kita jual dengan harga nang larang, jual belinya sah.
tetapi di dalamnya ada unsur menzalimi orang lalu haram dan mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Di dalam meniadakan pengharaman dan menetapkannya pengharaman digantungkan atas kemudaratan, karena hal itu dapat dipahami dari sisi makanan, secara pasti dari kekhususan makanan. Jadi haram kadanya menimbun makanan itu haram kadanya tergantung kemudaratan orang. Kalau ini kusatuk makanan orang jadi mudarat, haram berarti. Kalau ini barang kusatuk orang kada mudarat, kada apa-apa. Dan apabila tidak ada mudarat, maka menimbun makanan pokok itu tidak sunyi daripada kemakruhan. Menimbun makanan pokok tuh walaupun orang kada sedang kelaparan, kada haram, tapi kada lepas daripada kemakruhan. Kenapa kada lepas daripada kemakruhan? Karena ia menunggu dasar-dasar kemudaratan, yaitu tingginya harga. Jadi makruh hukumnya. Ini makanan banyak, harga masih murah, disatuk makanan supaya kena orang habisan, supaya tinggi harga, bujur ya kada haram, cuma makruh. Kenapa? Karena menunggu orang kesengsaraan, menunggu orang kemudaratan. Menunggu dasar-dasar kemudaratan itu dilarang, seperti menunggu kemudaratan itu sendiri, namun di bawah daripadanya. Menunggu kemudaratan itu sendiri juga di bawah membuat kemudaratan. Kalau sudah orang peciklik, harga sudah naik, kita satok, itu ngarannya kita memudaratkan orang. Jelas sudah haram. Kalau barang masih banyak di pasaran, harga masih murah, kita satok, orang kada mudarat, cuma kita menunggu kemudaratan orang. Nah, itu makruh. Maka dengan tingkat kemudaratan itu berbeda-bedalah tingkat kemakruhan dan keharaman. Dan secara jumlah perdagangan pada makanan pokok itu termasuk sesuatu yang tidak disunatkan, tidak dianjurkan. Artinya kalau kita hendak berusaha, kalau kita hendak berdagang, jangan berdagang bahan makanan pokok. Kenapa? Itu kada dianjurkan, kada disunatkan. Perdagangan pada makanan pokok itu termasuk sesuatu yang tidak disunatkan. Kenapa? Karena berdagang itu mencari laba. Tujuan dagang mencari untung. Sedangkan makanan-makanan pokok itu adalah pokok-pokok yang dijadikan sebagai penegak. Dan laba itu termasuk keistimewaan. Maka sayogianya untuk mencari laba pada sesuatu yang diciptakan dari golongan keistimewaan yang tidak mengandung kemudaratan bagi makhluk. Kita berdagang makan barang makanan pokok, makin kita banyak untung, makin memudaratkan orang. Makin tinggi untung, makin sakit orang. Oleh karena itu berdagang bahan makanan pokok itu termasuk perdagangan yang kada dianjurkan. Bukan dilarang, kada, cuma kada dianjurkan.
Oleh karena itu, sebagian tabi'in berwasiat kepada seorang laki-laki sambil berkata, janganlah kamu serahkan kepada anakmu mengenai dua penjualan dan dua pekerjaan. Artinya kebebasan. Ikam padahi anak buah ikam, amun handak berdagang, jangan nang berdagang dua macam nene. Amun handak begawi, jangan handak bekerja nang dua macam. Jadi ada dua macam gawian nang kada baik, bukan kada baik, kurang baik artinya, dan ada dagangan nang kurang baik. Ujar orang tabi'in berwasiat kepada seorang laki-laki sambil berkata, janganlah kamu serahkan kepada anakmu mengenai dua penjualan dan dua pekerjaan, yaitu menjual makanan dan menjual kain-kain kapan. Menjual pekakas orang mati artinya. Karena hal itu mencita-citakan kemahalan. Orang berdagang pastinya banyak untung. Sedangkan makanan pokok itu adalah tunggak kehidupan. Makin kita banyak untung, makin sengsara manusia. Orang berjual kapan, kenapa kada baik? Kenapa dianggap di sini jangan berjual kain kapan, gawian? Karena mencita-citakan kematian orang-orang. Enggak ada yang mati, enggak ada payo kain kapan. Jadi kalau orang mati disuruh innalillahi wa inna ilaihi rajiun, orang berdagang kain kapan, alhamdulillah rabbil alamin, ini berada orang mati dagangannya payo. Nah jadi mun hendak berusaha berdagang, amun kawa, amun kawa menghindari, jangan berjual bahan makanan pokok, beras contohnya, dan jangan hendak berjual pakakas untuk orang mati. Dan dua pekerjaan yang jangan digawi. Satu adalah ia menjadi tukang sembelih, penyembelihan. Karena pekerjaan itu adalah pekerjaan yang mengeraskan hati. Kayaknya katuhukan menyembelih binatang, timbul pamurunan lawan orang, keras hati. Masalah orang bisa disumbalihin juga ada karuan lainnya. Karena yang kedua, pekerjaan yang jangan digawi atau tukang sapu. Tukang sapu utas, tukang sapu galang. Karena ia menghiasi dunia dengan emas dan perak. Nah kesimpulannya bahwa orang-orang yang ingin apik di dalam agamanya, orang-orang yang ingin selamat di dalam agamanya, maka inya menghindari setiap yang dinamakan menyatuk barang, baik itu barang makanan atau barang yang bukan makanan. Kenapa? Karena niat sudah kada baik, hendak nyaman sorangan orang sakit. Nah yang kedua adalah, macam kedua adalah membuat lakunya dirham-dirham palsu di tengah-tengah uang emas dan uang tirak. Artinya memakai duit palsu. أفضل ذكري فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد.
محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله لا محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله هو الفاتحة. فيا أيها الراجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما.